Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jais Ragen. Yuk teman-teman, kita belajar bersama-sama. Kali ini kita belajar satu teknik saya bagikan, yaitu memperindah string saat kita mengiringi vokal. Lihat video selengkapnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita fokus aja di sini dulu. Di tangan saya di sini ya. Kita akan main string di sini. Untuk memperindah yaitu main string untuk mengiringi sebuah lagu, memperindah sebuah iringan. Teknik sederhana yang mungkin teman-teman yang masih pemula belum tahu ya. Kalau udah senior itu udah lebih bagus lagi. Teknik sederhana ini masih saya gunakan terus. Seperti ini, misalnya lagu seperti ini. Itu string biasa ya, yang semestinya seperti itu, string pokoknya. Nah, kita akan memvariasikannya seperti ini. Lihat nggak teman-teman, ketika variasi itu nampak. Nah, variasi itu nampak ketika seperti ini. Kan seharusnya seperti itu. Nah, kuncinya adalah ketika kita akan turun satu nada. Setelah naik terus akan turun satu nada, kita lewati dengan menyentuh setengah nadanya. Nah, ini kan seharusnya seperti ini. Nah, kan seperti itu seharusnya. Nah, kita variasikan dengan seperti ini. Atau mungkin di oktav yang lebih tinggi bisa aja. Itu aslinya. Terus kita variasikan. Nah, seperti itu. Itu memvariasikan ketika kita turun satu nada, kita melewati dulu nada setengahnya. Ya. Itu aslinya, terus kita variasikan. Nah, seperti itu. Itu nanti udah memperindah suatu iringan ya. Nah, enggak hanya saya tunjukkan seperti ini, kita praktekkan bersama-sama dengan sebuah style. Oke. Saya geser dulu kameranya. Oke. Kamera yang selalu menemani ini. Oke, kita mainkan, oke. Sebentar ya, pasti saya rekamkan biar suaranya enak. Satu bait aja ya.
Oke, yuk kita main. Seperti itu ya, semoga paham, semoga bermanfaat untuk teman-teman, khususnya yang pemula. Kalau yang senior bisa menambahkan lagi komentar-komentarnya di kolom komentar, dan yang belum paham bisa bertanya-tanya juga di kolom komentar. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi teknik sederhana yang mungkin bisa menambah ilmu buat kawan-kawan, buat teman-teman, buat bro-bro semuanya. Ilmu sederhana yang buat saya indah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Jais Ragen dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.